kasih atas pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan. Seperti inilah suasana kalau polisi sedang apel pagi. Buat Lon dan rekan-rekan, apel pagi selalu menjadi kegiatan wajib pertama dalam rangkaian aktivitas sehari-hari. Untuk pimpinan, berikan instruksi. Sesama anggota, silaturahmi. Juga jadi suntikan semangat bagi kami. Kegiatan berlangsung di semua kantor polisi, termasuk di tempat Lon mengabdi, Polda Aceh. Sebelum cerita lebih panjang, perkenalkan dulu, nama Lon, Darmadi, panggil saja Dedi. Lon baru 4 bulan dinas di Polda. Sebelumnya, selama hampir 10 tahun, berpindah-pindah polsek dan polres berbagai wilayah di bumi Serambi Mekah. Dinas di tanah ini, Lon juga asli orang sini. Tidak mirip dengan orang Aceh kebanyakan ya. Tapi, ya memang seperti Lon inilah bentuk sebagian orang Aceh Jaya. Gampung halaman Lon. Tidak percaya? Ayo kita ke sana. Kabupaten Aceh Jaya. Jaraknya sekitar 150 km dari Banda Aceh. Perjalanan jalur darat naik mobil memakan waktu sekitar 3 jam lah kurang lebih. Kepulangan Lon kali ini ke Aceh Jaya memang sengaja untuk menjenguk kedua orang tua. Minimal sebulan dua kali, Lon selalu sempatkan pulang kampung. Lon anak pertama dari 5 bersaudara. Sekarang tinggal berdua, karena saat bencana tsunami melanda kampung tahun 2004, 3 saudara Lon ikut jadi korban. Mereka hilang terbawa arus. Ibu dan bapak alhamdulillah selamat. Lon dan satu adik Lon juga selamat, karena waktu itu kami sedang kuliah di kota. 11 tahun sudah semua itu berlalu. Tapi bagi kami masih jelas terasa apa yang terjadi pada saat itu. Nah, begini suasana sore hari di kampung sekarang. Banyak yang bilang kami ini serupa orang Eropa. Banyak juga yang kemudian menjuluki kami dengan sebutan si mata biru. Kami seperti ini karena kami memang keturunan Portugis. Awal ceritanya, dahulu kala ada sebuah kapal perang Portugis berisi ratusan prajurit terdampar di sini. Ketika itu, Raja Daya yang tengah berkuasa menyelamatkan prajurit dan menerima mereka tinggal di desa. Syaratnya harus memeluk agama Islam. Mereka bersedia. Masa berganti. Jadilah keturunan-keturunannya
kami-kami ini dulu lebih banyak, dulu lebih ramai. Namun kini, warga keturunan Portugis, keluarga Lun tinggal sedikit karena jadi korban bencana tsunami 26 Desember 2004. Sebagian besar meninggal dunia. Sebagian lainnya karena mengungsi kini terpencar. Ada yang tinggal di Banda Aceh, Lok Sumawe, dan Melabu. Di Aceh Jaya, bencana tsunami menewaskan sedikitnya 42 ribu jiwa. Kampung Lun menjadi salah satu yang terparah karena berbatasan langsung dengan Samudra Hindia yang merupakan pusat gempa. Sebagian besar bangunan di kampung rata dengan tanah, pupus tersapu arus. Ini di antara yang masih tersisa, yang sampai sekarang jadi saksi bisu bencana. Bukan hanya luluh lantakan bangunan, dahsyatnya tsunami bahkan membelah daratan. Desa Ujung Suden misalnya. Dulu, desa seluas 500 hektar ini berada di satu daratan. Tinggal di sini sekitar 300 warga. Tsunami membelah dan memangkas tanahnya selebar lebih dari 2 km. Banyak orang kemudian menyebut daratan penggalannya ini sebagai Pulau Tsunami. Pemandangannya indah, juga penuh sejarah. Pulau ini jadi pengingat akan sebuah gelombang yang sangat dahsyat. Sebelas tahun lalu, sebagian besar Kampung Lun hancur tersapu tsunami. Tapi kini, semua mulai tertata kembali. Termasuk sejumlah potensi. Kampung Lun punya banyak kekayaan alam. Salah satunya, Pulau Resam. Sejak lama, pulau ini ramai sebagai tempat wisata. Pengunjung bukan hanya dari Aceh Jaya, tapi juga dari daerah dan provinsi lain. Airnya yang biru dan pasirnya yang putih bersih jadi daya tarik. Pengunjung bisa datang untuk sekedar cuci mata dan berenang. Beberapa juga ke sini untuk memancing, seperti Lun ini. Seru! Selain Resam, kalau ke Aceh Jaya, sempatkan pula mampir ke Pulau Raya. Lokasinya di Kecamatan Sampoinet. Pulau ini juga sempat rusak kena tsunami. Dulu, banyak penduduk tinggal di pulau ini. Tapi setelah bencana,
pulau ditinggalkan warganya. Lun kenalkan, ini teman Lun, namanya Ahmadi. Dia ini teman sekolah Lun. Sekarang Ahmadi berprofesi jadi peternak sapi. Ya, tidak lagi berpenghuni. Pulau Raya sekarang alih fungsi jadi tempat pengembang biakan sapi. Salah satu peternaknya tidak lain Ahmadi ini. Di sini, Ahmadi dan peternak lainnya budidayakan sapi lokal khas Aceh. Budidaya sapi merupakan program kerjasama pemerintah pusat dan pemerintah daerah Aceh Jaya. Sistemnya bagi hasil. Tujuannya untuk memberdayakan warga lokal, juga untuk persediaan sapi nasional. Peternakan sapi di Pulau Raya berkembang sejak tahun 2012. Selain karena di sini tumbuh banyak rumput pakan utama sapi, bentang alam Pulau Raya juga potensial menjadi lokasi pengembalaan dan pemeliharaan. Di Pulau Raya, sapi dibiarkan hidup alami. Pagi hingga sore, sapi bebas mencari rumput hingga area perbukitan. Karena kebiasaan, menjelang sore, sapi-sapi ini akan tertib kembali pulang ke kandang. Melimpahnya rumput, mata air bersih, dan kesungguhan peternak dalam merawat membuat perkembangan budidaya sapi Aceh di Pulau Raya berkembang pesat. Terbentang di pesisir, Kampung Lun kaya potensi bahari. Itu sebabnya nelayan menjadi mata pencarian utama. Tsunami sempat luluh lantakkan kampung kami. Namun kini warga sudah bangkit kembali. Mereka pun kembali ke laut. Berangkat sore atau petang, pulang di pagi hari, membawa banyak hasil tangkapan untuk penyambung kehidupan. Kekayaan lautnya melimpah. Tanah subur di kampung juga menjadi berkah. Tidak bisa dipungkiri, tsunami membuat beberapa orang trauma. Belum sepenuhnya hilang, sehingga beberapa mereka masih takut melaut. Makanya, sejumlah orang sekarang memilih hidup bertani, berladang, dan berkebun. Bicara perkebunan, Kampung Lun punya hasil kebun terkenal, yaitu kopi, jenisnya Robusta. Hasil bumi Lamno ini sejak lama kondang sebagai kopi terbaik se-Aceh. Banyak yang belum tahu kan? Nah, untuk tahu lebih banyak, Lun kenalkan dulu. Ini namanya Hamali, saudara Lun yang sekarang jadi petani kopi. Assalamualaikum. Kami 2000 boh. Itu 2 ke? Eh, 3. Itu 3. Kopi dipanen 1 tahun sekali. Mengenali kopi yang siap panen tidak terlalu sulit. Cukup lihat saja sebuah di tiap pohon. Kalau ada satu berwarna merah, tandanya buah lain pun sudah masak semua.
Setelah dipanen, kopi dari kebun dijemur. Proses jemur kopi memakan waktu sekitar 1 minggu. Setelah benar-benar kering, kemudian buah kopi ditumbuk. Cara menumbuk kopi di Kampung Lun masih tradisional. Pakai ini, namanya jengki. Jengki terbuat dari kayu. Menggunakannya harus digerakkan 2 orang. Satu bertugas sebagai penumbuk, lainnya terus memasukkan kopi ke tempat penumbukan. Urusan tumbuk-menumbuk kopi, dari dulu ibu-ibu jagonya, karena mereka lebih telaten. Kopi yang telah ditumbuk keluar dari cangkang menghasilkan biji-biji kopi berwarna seperti ini. Belum selesai. Untuk memastikan semua cangkang sudah terlepas dari biji, seluruh biji kopi disortir lagi. Ini Pasar Lamno, pasar kampung yang buka 1 minggu sekali. Makanya selalu ramai sekali. Pasar menjadi tempat warga menjual hasil bumi. Mulai ikan, sayur mayur, buah-buahan, juga biji kopi. Di pasar, biji kopi Robusta harganya mencapai Rp33.000 per kilogram. Dari kios dan toko-toko pasar Lamno, biji kopi memulai perjalanannya ke berbagai tempat lainnya. Tsunami memang banyak pengaruhi kampung dan warga Kampung Lun. Namun, tidak menghilangkan budaya yang sejak lama ada. Salah satunya, tradisi minum kopi. Bagi warga Aceh, ngopi memang sudah merupakan bagian tidak terpisahkan dari setiap keseharian. Sampai-sampai ada pepatah lokal yang mengatakan, semua masalah itu bisa diselesaikan dengan minum kopi. Selain bubuk kopi dan racikannya, ada lagi kekhasan kopi tubruk Aceh, yaitu cara penyajiannya. Seperti ini, gelasnya terbalik. Posisi seperti ini membuat hangatnya kopi lebih awet. Tidak cepat dingin. Kalau sudah tersaji, tunggu apa lagi? Langsung sajalah selagi hangat dinikmati.
kopinya sudah pasti super lezat. Tapi di kedai, sejatinya kami bukan hanya menikmati secangkir seduhan hasil bumi ini. Buat kami, sejak dulu ngopi menjadi bagian dari sosialisasi, silaturahmi. Itu sedikit cerita dari Gampung Lun. Gampung yang pernah nyaris rata tersapu bencana. Meninggalkan duka tentunya. Tapi buat kami, tsunami juga membawa makna tentang kebesaran yang maha kuasa. Pengingat pentingnya keluarga. Juga untuk selalu bersyukur serta menjaga karunia-Nya. Indonesia, bagus! Mata, pilih.